Baik, salam jumpa semuanya. Ketemu lagi kita di konten kita kali ini di episode Ada Apa Hari Ini. Ini adalah episode yang ke-26 ya. Dan kali ini kita mengawali hari kita dengan sedikit berjalan-jalan di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun dan pelataran lapangan di Makassau Parepare. Di sini ada yang lagi senam-senam, ada yang lagi jogging, sepedaan, lengkap. Dan tidak jauh dari sini ada Pasar Senggol. Dan ke Senggol biasa pagi-pagi itu banyak yang pergi berenang. Ada juga yang sekedar nyari sarapan pagi, mulai dari bubur kacang ijo, bubur apa lagi? Bubur nasi, nasi bubur. Dan banyak banget yang istilahnya menikmati hari Minggu ini dengan berenang di sini. Karena kan memang katanya sih buat penyakit kulit itu kalau berendam di laut itu cocok banget. Tapi sebenarnya kebanyakan sih mereka berenang itu memang untuk rekreasi lah ya istilahnya. Berwisata murah meriah di sini. Ini adalah tempat berwisata murah meriah yang sangat luar biasa. Gak ada tiket, cukup parkir. Kalau misalnya jalan kaki dari rumah, ya gratis dong. Ini ramai banget di sini. Kita lihat mereka yang berenang-berenang. Wah, luar biasa. Ada pengamen juga. Dari Senggol kita menuju ke Tanggul Ciempae. Di Ciempae juga rame banget. Jadi ini yang jadi spot baru di Parepare sebenarnya. Dulu di sini nggak ada yang berenang pagi, tapi sekarang lambat laun orang sudah mengenal bahwasannya di sini ternyata keren juga untuk mandi-mandi sambil menikmati pemandangan yang luar biasa. Awalnya sih di sini yang datang cuma warga sekitar aja, tapi lama kelamaan warga dari kecamatan lain udah pada kesini juga. Oh, keren. Dari pantai laut kita menuju ke Bacu Kiki. Ada yang lebih luar biasa lagi di Bacu Kiki. Kali ini saya bersama teman-teman dari komunitas Pare Jeeps. Ini adalah komunitas para penghobi mobil Jeeps Adventure yang mempunyai kekuatan luar biasa di tanjakan dan jalanan berlumpur. Nah, mereka ini sedang liburan
dan liburannya itu anti mainstream ya. Mereka ke sungai, sungai dengan bebatuan, airnya jernih, suasananya sejuk, benar-benar hijau, udaranya segar. Wow, pokoknya luar biasa banget ya di tempat ini. Teman-teman, sebenarnya ini adalah lokasi tambang. Biasanya banyak yang datang ambil kerikil untuk timbunan, untuk bikin bangunan, campuran semen. Nah, di sini, tapi ternyata tempatnya cantik banget. Makanya ada beberapa komunitas yang kerap kesini untuk sekedar bersantai. Warga-warga sekitar juga ada. Dan mereka yang jenuh dengan pantai, jenuh dengan hiruk-pikuk perkotaan, mereka biasanya kesini nih. Tempatnya adem banget dan airnya sejuk. Saya sempat berendam di sini. Bawa Giska juga yang suka banget dengan air. Dia beradaptasi dengan air sungai karena biasanya kita bawa dia ke pantai, airnya enggak asin, dia terus mencicipi airnya. Ada Sumba-Sumba Lovers, mereka lagi bersenam-senam ria, menikmati alunan musik sambil bergerak tanpa henti. Ini adalah olahraga yang benar-benar apa ya, energik, sangat membutuhkan membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Kalau misalnya loyo-loyo nggak bisa nih. Jadi harus semangat untuk mengikuti gerak setiap gerakannya ya, karena itu jedanya hanya beberapa detik saja. Setelah itu lanjut dengan lagu baru. Lagunya nyampe, lanjut lagi. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Biasanya mereka itu mampu sampai 2 jam loh. Wah, keren.